Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muslim Care Malaysia bersama dengan Kementerian Perumahan dan Ketenteraan bersama timbalan menteri iaitu Datuk Seri Dr. Ismail melancarkan gerobak rezeki untuk kaki tangan kerajaan di terutama di Kementerian Perumahan ini yang terkesan akibat COVID-19 dan juga banjir. Muslim Care Malaysia menyumbangkan 100 pek makanan berupa makanan asas iaitu beras, minyak masak, gula, teh, biskut, tepung dan lain-lain. Sebelum ini juga kita sebenarnya telah membantu Parlimen Maran di bawah Timbalan Menteri Perumahan dan Ketenteraan. Itu telah membuat sebenarnya di seluruh Pahang kita telah membuat lebih kurang 13 misi dan 4 daripada misi yang kita misi banjir, misi bantu banjir di Pahang kita hantar ke Maran. Dan Maran ini adalah satu kawasan yang banyak dapat manfaat daripada bantuan banjir kita. Di situ antara dua dun yang kita fokus di Maran ialah dun Luit dan dua dun Cenoh. Kita telah menyumbangkan lebih kurang barangan bernilai lebih kurang di situ saya hampir RM400,000. Kita berikan pakaian, kita beri toto, tilam toto, kemudian dapur masak, kemudian barang-barang makanan. Jadi alhamdulillah. Melalui sumbangan tuan-tuan, sumbangan dan satu masjid yang saya boleh sebut yang banyak menyumbang ialah Masjid Bandar Tun Sri On. Jadi sumbangan-sumbangan ini kita manfaat, kita sampaikan terus kepada mangsa-mangsa banjir dan juga mangsa-mangsa COVID-19. Jadi teruskan bersama Muslim Care Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan, tepat pada sasaran, tepat pada waktunya. Amanah tuan-tuan kami tindakan insyaAllah dan semoga semua para penyumbang diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala dan dimurahkan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain, insyaAllah Allah akan memberikan kemudahan kepada mereka, terutama bila mereka berada di alam akhirat, di alam barzah dan di padang mahsyar. Allahu Akbar, bersama Muslim Care Malaysia.